Karel Benjamin Ibrahim atau Benji dilaporkan sedang menderita akibat penyakit asma yang kronik. Pelakon Malaysia itu sedang di bawah tahanan di penjara di Tanjung Gusta Medan selepas didapati bersalah menyeludup dadah jenis metafetamin dalam duburnya ketika berkunjung ke Pulau Sumatera pada April 2017. Presiden Persatuan Seniman Malaysia Zaid Zaidi berkata Benji meminta agar dia dibantu bagi meringankan bebannya. Rasa kita pergi tu agak sedih sikitlah. Sebab bila Benji berjumpa dengan saya, dia peluk saya tu lama. Dia peluk lama, dia jumpa saya sebab dia kata kita lah orang yang pertama Malaysia yang melawat dia. Jadi daripada melawat tu dia punya pelukan tu dah lama. Lepas tu kesihatan dia agak kronik, agak sakit juga. Dia boleh potensi untuk kena TB. Jadi ini lagilah kita nak kena bantu sebab kalau dekat Malaysia ni kita ada macam sokso, perkeso sebagainya. Jadi kita dapat ubatan tu dapatlah murah. Macam dia dekat sana, dia bukan warga negara. Jadi ubat dia akan jadi lagi mahal. Sebenarnya macam kita bagi tahu tadi, kita buat atas dasar kemanusiaan, keprihatinan dan kebajikan atas dasar kesihatan dia. Kita tak menyokong kalau ada orang salah, tetap salah. Cuma kalau kita lihat tabung prihatin seniman ni bukan saja untuk Benji, malah untuk ahli-ahli kita yang memerlukan. Serentak itu Zaid Zaidi mengumumkan pelancaran tabung prihatin seniman dan Seniman Run 2.0 yang bertujuan mengumpul dana kebajikan yang akan disalurkan kepada ahli-ahli seniman yang kurang bernasib baik dan memerlukan.